pertama kita siapkan satu wadah kosong dan juga permen karet. Teman-teman bisa pakai merek lain ya. Kemudian siapkan juga air. Baik, mari sekarang kita buat selangnya. Pertama, Ata mau buka dulu permen karetnya ya. Buka semua permen karet. Kemudian taruh dalam wadah kosong yang tadi ya teman-teman. Kalau sudah, kita jadikan satu semua permen karetnya. Kita tempel-tempel seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, masukkan ke dalam air. Kita remas-remas. Tujuannya untuk mengeluarkan gula-gula dalam permen karetnya ya teman-teman, menghilangkan rasa manis dalam permen karetnya. Lakukan terus ya teman-teman, lakukan seperti ini, diperas-peras. Sudah jadi slime-nya teman-teman, tinggal kita mainkan.
kita coba mainkan ya. Tuh teman-teman, enak banget loh ini buat mainnya. Kalau teman-teman merasa kurang lentur, teman-teman bisa celupin ke air lagi ya. Peras-peras dulu ya, seperti ini tujuannya membuang sisa airnya teman-teman. Yuk kita coba lagi. Sudah jadi teman-teman, selamat mencoba.